Selamat malam, nama gue Ilham. Gue gabung di Belitung Stand Up Comedy Indo, tapi asal gue dari Garut. Kalau ngomong-ngomong kota Garut itu terkenal dengan dodol, terkenal dengan kota intan, terkenal dengan domba Garut. Jadi kalau lihat Garut itu, lihat orang Garut itu manis, kayak dodol, bersinar kayak intan, dan bau kayak domba Garut. Ngomong-ngomong Garut juga, kemarin Garut kena bencana banjir bandang. Gua gak tahu kenapa Garut bisa kena bencana, padahal gua udah tanya sama rumput yang bergoyang, tetap aja gua gak tahu jawabannya apa. Gua mau ngomongin kesalahan gua tentang pemuda sekarang. Pemuda sekarang itu gampang banget ya, kalau misalkan dia download film biru, tau gak? Film biru. Terus ditonton rame-rame. Ada teman gua di pojokan lagi nonton film biru. Rame-rame, gua deketin. Gue deketin, gue nasihatin, bro, kalau nonton film biru itu ajak-ajak gue. Terus gue juga kemarin beli power bank. Ini power bank ini tahan air ya, tahan air. Kenapa masih tahan air gue juga nggak tahu. Nah, terus yang bikinnya kenapa power bank, ya power bank aja, nggak perlu tahan air gitu. Soalnya selama gue tahu ini nggak pernah ada orang ngecas HP pakai power bank sambil nyelam. Nah itu juga gak cocok dijual di Indonesia, cocoknya dijual di bikini bottom ya. Terus fenomena masyarakat sekarang, beberapa tahun yang lalu itu fenomena cappuccino cincau di mana-mana ya. Di perempatan ada cappuccino cincau, di pertigaan ada cappuccino cincau. Akhirnya gue beli ini cappuccino cincau, laku banget. Gue penasaran, gue buka cupnya, di dalamnya ada orang jualan cappuccino cincau juga ya. Terus sehingga saking banyaknya ini suka dijadiin patokan orang kalau nanya jalan. Kalau nanya jalan misalkan gini, "Bang, yang Sudirman kemana?" "Oh, Bapak lurus aja. Nanti ada pertigaan yang ada tukang cappuccino cincaunya, belok kanan. Nanti ada perempatan yang ada orang jualan cappuccino cincaunya, belok kiri." Nah, ngomong-ngomong, Bapak ini cari siapa? "Oh, saya cari orang jualan cappuccino cincaunya." Terus gue ini sekolah di geologi pertambangan ya. Kalau pertambangan mungkin udah pernah tahu semuanya. Tapi geologi ini orang, ini apa? Ilmu yang mempelajari isi di dalam bumi. Jadi rekomendasi buat para cewek-cewek pacaran itu sama cowok geologi. Kenapa? Karena isi di dalam bumi aja tahu, apalagi isi hati wanita. Saya Ilham, terima kasih.